hatiku melonjak sam. Wow, Izzue. Wow, Izzue. Tak sangka bulan Ramadan biasanya syaitan dah tak ada tau. Itu lagu raya ada, tau. Ada gangguan lagi rupanya. Raya. Oh, ya ke? Alright, kita bersama Izzue Islam. Terima kasihku. Terimalah kasihku. Terimalah kasihku. Yes. Lagu raya? Lagu raya. Kenapa nak terima kasih dia di hari raya maksudnya? Dia biasa kalau benda yang sinonim dengan raya ni tak semestinya kalau sebuah lagu tu kita nak sebut pasal raya. Mm-hmm. Dia sebut pasal maaf, tentang kita kasih sayang kita kepada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada keluarga. Dan seperti saya Zizan pula. Alhamdulillah. Dan tapi saya pula ton bunyi sama macam Neelofa sesama juga ke? Sikit. Ah, there you go. Aku duduk sana sikit Neelofa. Okey. Tengok apa nak gap ni. Diskusi dia aku ni. Okey, teruskan Zu. Pasal 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 lagu. Jadi saya kafe lah kita. Boleh kita. Kita ada subtitle ni. Jadi saya pula luahkan cara raya saya dengan ucapan terima kasih. Maknanya saya terima kasih kepada semua orang. Gitulah. Cara kita. Terima kasih kepada orang yang sentiasa bagi manfaat pada diri saya. Terima kasih kepada Allah yang sentiasa kurniakan saya sahabat-sahabat yang sentiasa bersama dengan saya. Izzue buat bila ni? Ni baru. Baru tahun ni. Belum rilis lagi. Dengar lagi lagu ni. Ay, tak mana dengar lagi. Kita lagu raya kita tak dengar. Tak rilis lagi. Malam ni eksklusif. Eksklusif. Alhamdulillah. Yes, eh. Tepuk. Kita bukan senang dapat benda-benda eksklusif ni. Betul. Dia dapat dengan MeleTOP saya pun happy. Kita gajak apa? Alhamdulillah. Okay. Mana boleh. Boleh mana ni? Izzue raya dekat KL dulu. Selangor dulu. Dua hari. Ketiga baru balik Kelantan. Ketiga baru balik Kelantan. Raya rumah bini dulu ke lagu mana tu? Memang tak tahu raya rumah bini dulu. Oh, takut ke bini lah ni? Bukan kita takut, kita saya. Oh, saya. We lebih ke dia dulu. Oh. Pasal kalau nak balik Kelantan, memang jep pun. Tengok belajar. Dah tak ngaju kau keluarga kat Kelate tu balik sama-sama kat Kelate. Family semua pahal lah kau dah. Family tak ada masalah. Kelate mana tu? Kau belakang ya? Oh, aku belakang ya. Tak jauh lah. Belakang sikit, Bukit Barok. Oh, patutlah. Aku belakang ya tu. Belakang Barok sikit? Belakang Bukit Barok mati. Aku belakang ya tu hospital otok tau. Betul okay. Hospital otak pula. Oh, hospital macam masalah otak. Mental? Mana ada? Bukan mental. Maknanya masalah pemikiran. Masalah? Dia pun tak tahu? Tak payah duduk ngaruk dah. Dia nak tanya ke apa? Dia pun tak tahu nak tanya ke apa. Okey. Hey, orang lah kau ni. La ilah illallah. Okey, duduk sembe. Okey, jadi tu gaya ke berapa balik di Kelantan? Gaya ketiga. Berapa lama balik tu? Tak lama sangat, dalam 4 hari gitu. 4 hari, 5 hari. Betul masa tu abang nikah. Jadi lama sikit lah. Okey. Okay. Abang nikah dia buat sibuk pula dah. Kan juga kau apa? Juga kau. Okey. Terima kasih banyak-banyak kerana kepada MeleTOP. Kecil latte. Boleh. Terima kasih banyak-banyak pada MeleTOP sebab jemput saya viral ni. Terima kasih banyak-banyak. Tepuk tangan sikit. And kepada Kapung, insyaAllah nanti saya akan balik. Jumpa sana. Apa pun, terima kasih banyak-banyak. Semoga hari, Mak Azir Teng.